Selamat siang teman-teman CCTV Malam. Kita coba buat video lagi dari perumahan Dalung Permai ya, pertigaan Lampu Merah ini. Kita balik ke daerah Kerobokan. Kita coba pantau, kita update video di siang hari. Ini kondisi di hari Kamis di tanggal 9 Maret 2023. Sekarang jam 3 sore. Coba kita update video Bali dari Badung ya. Ini Kabupaten Badung. Kita coba update. Lumayan crowded, lumayan panjang. Kendaraan lumayan padat di sini ya. Kalau sore biasanya sampai macet-macet di sini. Langganan macet. Pantau-pantau dulu ya. Malah pilek hidung ini. Ya tahu sekarang tuh gampang sekali sakit teman-teman ya. Jalan-jalan terus gampang sekali kena itu. Gampang sekali kena penyakit. Nggak tahu penyakit apa namanya ini. Kalau nggak pilek, hidung ngampet, terus batuk, bahkan menaun penyakit seperti ini. Kita lurus saja nih ya. Kita coba update di jalan raya Kerobokan. Biasanya saya belok kiri di sini. Saya ambil jalur pintas. Tapi coba sekarang kita coba lurus dulu. Kita keliling-keliling dulu ya. Kita lurus teman-teman ya. Ini mobilnya mau belok ke kiri. Sebentar. Di sini ada tempat itu ya, tempat pembakaran mayat. Kadang tuh pada hari-hari tertentu agak macet sini. Hati-hati di sini. Ini udah selesai ya acaranya ya. Ini udah selesai acaranya kayaknya. Di sini ya banyak motor kiri dan kanan ini parkir. Karena ini tempat pembakaran mayat, biasanya cukup ramai di sini. Kadang tuh bahkan jalan ini ditutup ya. Dari pertigaan sana tadi sampai ke pertigaan depan ini ditutup jalurnya. Pas lagi ada upacara adat seperti itu. Kita kemana ini? Kita kemana ini, brother? Kita belok kiri aja ya. Sini kita belok kiri, kita ambil jalur pintas aja, jalur alternatif, biar nggak kena itu ya. Biar nggak kena lampu merah di depan. Biasanya saya ngambil jalur ini. Di Bali sebenarnya banyak jalan-jalan pintas teman ya. Memang jalannya nggak begitu luas, kadang tuh ketemunya sempit, ngepres sekali jalurnya itu.
itulah seninya, enaknya di Bali itu kita kadang tuh jalan ini ditutup, kita cari jalur lagi, jalan pintas yang lain, kadang ketemu jalan yang lebih cepat lagi, bagus-bagus jalannya, halus-halus jalannya, jarang ada jalan yang berlobang-berlobang gitu. Cuma itu tadi, jalan itu nggak begitu luas, kita harus cari-cari lah, cari jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Nah kayak ini kan nggak macet ini kita. Kalau lurus tadi kena lampu merah, kita udah pasti. Ini masuk ke jalan Gunung Sanghyang, kita belok kanan. Kita masuk di jalan Raya Kesambi. Kita belok kanan ya. Di sini kalau nggak salah ada yang jual salak ya. Saya beli salak sebentar mon ya. Ini ada yang jual salak di sini kalau nggak salah ini. Berapa salaknya pak? 10.000. Gula pasir? 15. Kasih sekilo pak. Berapa? Kilo aja pak. Lanjut ya buat videonya. Sebentar, ini ngebut-ngebut sekali mobilnya. Harus rajin-rajin lihat belakang teman-teman ya. Ilmu berkendara ya. Selain kita lihat depan, lihat juga belakang dulu sebelum nyabrang. Biar nggak terjadi masalah.
jangan main langsung sabrang-sabrang aja, karena nih jalan agak sepi, biasanya pengendara itu ngebut. Nah itu ngebut-ngebut sekali jalurnya ini, karena jalurnya ini bebas hambatan ini, jalurnya sepi tapi ramai, banyak orang ngebut-ngebut kendaraannya itu. Makanya kalau lagi pas itu apa namanya nyabrang itu hati-hati, apalagi mau belok ke kanan atau mau belok ke kiri, lihat dulu pelan-pelan sekali kita benar-benar itu, karena kadang tuh kejadian tuh nggak terduga itu bisa terjadi kapan aja sih. Kita udah hati-hati, kadang tuh tetap aja terjadi, ditabrak dari belakang. Kalau saya sih ngeri, paling ngeri ya pengalaman naik motor ini, karena setiap hari, sehari-hari sih saya naik motor. Yang saya paling ngeri itu ketemu dengan ibu-ibu ya, dia berhenti tiba-tiba. Itu yang saya pernah pengalaman satu kali, pengalaman yang cukup pahit sebenarnya. Sampai sekarang masih ada cacatnya itu, bekas dari jatuh motornya itu, kebanting saya. Saya dibanting motor karena tiba-tiba di depan tuh berhenti. Berhenti secara tiba-tiba. Akhirnya saya ngerem dadak lah, kiri kanan saya pencet remnya, saya dibanting motor. Walaupun nggak begitu ngebut sih sebenarnya, ngebutnya paling ya sekitar 40, karena di dalam perumahan waktu itu saya jatuh itu.